Saya pameran produk halal Mihas umpamanya yang terbesar, dan ada Halfest, dan ada KUD, dan ada mini KUD serta lain-lain pameran daripada halal India. Bagi saya hanya ada dua pasaran, satu pasaran domestik dan satu lagi adalah pasaran antarabangsa. Cara yang terbaik ialah kita mengumpulkan semua pemamer ini dan pengeluar produk halal ini di satu tempat, dan kita jemput peniaga-peniaga daripada luar negara, ya, yang kita panggil business matching, ya, agar B2B ini dapat dilakukan dan kita dapat menggali potensi untuk produk-produk ini dipasarkan di peringkat antarabangsa. Yang keduanya, kita harus melihat bahawa tidak semestinya kita hanya mengeluarkan end product atau produk-produk yang digunakan, tetapi ingredients atau ramuan serta bahan yang boleh dikeluarkan cara OEM oleh konsortium-konsortium yang diwujudkan, Dewan Perniagaan Islam Malaysia, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan satuan-satuan yang lain, supaya kita dapat keluarkan dalam volume yang besar, ya, untuk pasaran antarabangsa. Dan kita jangan bersaing membunuh antara satu sama lain dengan produk yang sama, dengan pasaran yang sama, tetapi kita hendaklah mengadakan kolaborasi agar produk-produk kita itu dapat disatukan dengan jenama yang sama, tetapi kita pasarkan di peringkat antarabangsa kerana permintaan di luar lebih besar daripada permintaan dalaman, dan kita mesti jalankan kerjasama. Dan saya umumkan semalam bulan September adalah bulan produk halal Malaysia. Jadi jadi ini akan dapat menyatukan seluruh para usahawan yang dan juga pengeluar-pengeluar bahan-bahan yang lain serta perkhidmatan, pharmaceutical, kosmetik, herbs, dan traditional medication dan suplemen dapat kita satukan untuk menyantuni dan juga memenuhi permintaan pasaran antarabangsa. Ya, okay. Terima kasih banyak-banyak, Datuk Seri.